Eh, bro and sis, mau liburan hari gini nggak usah ribet deh. Coba deh, explore wilayah kalian sendiri. Siapa tahu kan, bisa nemuin tempat-tempat baru. Kayak Mas Denny Agustian yang kirim video ini dong. Dia sama temen-temennya menjelajahi Sumenep sampai bisa nemuin tempat kayak begini. Berlokasi di Pulau Gili Genting, atau lebih tepatnya di Desa Gedungan, Sumenep, Jawa Timur. Di sini nih, bro and sis, kita disajikan pemandangan barisan pepohonan yang memiliki tangkai bercabang yang saling menyatu dari sisi kiri dan kanan. Terus kalau diperhatiin nih, pohon-pohon ini membentuk jalur lorong yang unik. Yang gak heran dong kalau pada akhirnya tempat ini nih jadi sasaran foto para pemburu selfie dan terkenal di media sosial. Katanya sih, susunan pohon-pohon ini mirip sama lokasi wisata terkenal Nami Island di Korea. Itu tuh yang biasa dijadiin tempat buat syuting film-film terkenal gitu. Gara-gara ini juga deh, orang-orang datang ke sini dan menyebut lokasi ini Nami Island-nya Sumenep. Kalau kata warga setempat sih, pepohonan ini disebut dengan nama pohon Palembang. Dan dulunya merupakan tanda pembatas wilayah antara bagian utara dan selatan. Nah, kalau sekarang nih, bro and sis mau kesini, gak bakal ada yang narik bayaran kok, alias masih gratis. Tapi, ya namanya juga tempat seadanya ya, bro and sis. Jangan ngarepin dong ada fasilitas pendukung kayak di tempat wisata. Bahkan, kalau lapar sama haus, baiknya sih jangan lupa bawa bekal sendiri dari rumah ya. Soalnya gak ada warung yang jualan makanan di sini.